Hari ini kita launching Espiritos Del Artugo. Ini freezer yang sengaja kita black untuk memberikan edukasi. Di mana kita bisa lihat di sini ada dari kompresornya, ya. Kompresor di bawah white range voltage. Ini white range voltage ini tahan dari 160 volt sampai 260 volt. Dalamnya kita bisa lihat lapisan PCM, pre-coated metal. Okay. Itu kalau kita kikis, dalamnya metal. Kalau magnet ada nih, kita bisa uji, magnet akan nempel karena memang metal. Nah, di samping ini ada plastik basket. Estetiknya dapat ya, karena biasanya keranjang kan hanya tipis-tipis, ini plastik basket. Kelihatan bagus, cantik gitu. Nah, rangkaian-rangkaian kita kasih lihat. Dalamnya evaporator dari samping 4 sisi plus ada tambahan tuh di bawah. Bottom evap. Nanti ada bottom evap pertama di Indonesia. Ini salah satu kelebihan yang tidak dimiliki freezer lain. Selain dari white range voltage, kita ada bottom evaporator, evaporator di bawah. Kalau kita lihat di sana ada spirit series. Kita hanya menjadikan 5 warna dari 9 warna yang nanti ada di Espiritos Del Artugo. Dari kiri itu gray, kemudian PCM black, green tosca, terus ada ruby red, sama di sebelah ujung gold. Kalau di sebelah sini ada dual, ini adalah kapasitas terbesar di Indonesia, 1.600 liter. Ada dua varian yang kita tampilkan hari ini, Redwell dan Greywell. Redwell dia punya double kompresor, dua kompresor. Jadi kembali seperti yang tadi saya bilang, jantung dari semua freezer di sini adalah wide range voltage compressor atau wide range art compressor. Kita kasih tema Art Your Spirit. Espiritos artinya spirit. Spiritnya ada abu-abu, hitam, hijau, merah, gold. Oh iya, ini ada double cool pack. Jadi listrik Indonesia kan penyakitnya dua. Tegangannya turun atau mati lampu. Nah, tegangan turun, kita ada wide range voltage compressor. Kalau mati lampu, kita ada double cool pack. Ini ada satu lagi cool packnya. Nah, jadi kalau mati lampu, masih bisa beku. Sampai 0 derajat Celsius. Itu, ada satu lagi. Ya. Satu lagi fitur yang mungkin belum banyak yang tahu ini, Pak. Inner glass door. Jadi kita bisa lihat isi dalam tanpa takut udaranya keluar. Inner glass door. Ini pertama di Indonesia ya, Pak? Warna-warninya pertama, white range voltage-nya pertama, dan bottom evap-nya pertama. Itu tiga fitur yang pertama di Indonesia. Kalau inner glass door, double cool pack, digital display, PCM, kita sebelumnya sudah ada Pioneer. Ya, jadi kita ini fitur-fitur premium yang tidak semua freezer punya. Ya, tapi kita yang Pioneer yang tadi saya sebutkan, warna-warni, white range voltage, bottom evap. Tiga ini yang kita pertama, Pioneer. Produksinya berapa banyak ya, Pak? Tahun ini kita produksi kurang lebih 20.000 dalam setengah tahun. Tapi tahun depan minimal 50.000, mungkin bisa 100.000. Quantity ya kita bicara ya. Bagaimana dengan spare part-nya, Pak?
jaminan spare part dari Artugo-nya terjamin ya Pak ya? Iya, jadi kita ada 7-day solution. Setiap kali terjadi kerusakan, kita siap memberikan solusi. Solusinya bisa macam-macam. Kalau misalnya perbaikan ringan, kita langsung fix, selesai. Kalau perbaikan berat, kita pinjamkan loan unit sambil kita tarik, perbaiki di service indoor. Nah, kita di situ sudah siap semua spare part. Tinggal kita analisa masalahnya apa, kita akan berikan secepat mungkin kita akan perbaiki, terus kita tukar balik loan unitnya. Kapasitasnya berapa liter ya, Pak? Dari 100 sampai 1.500 liter, ada 15 kapasitas yang berbeda. 100 sampai 1.500. Berapa harganya, Pak? Harganya dari 2 juta yang paling murah sampai 20 juta. Yang ini 2 juta nih, yang paling kecil. Yang di sana paling besar itu 20 juta. Targetnya, target pasarnya gimana, Pak, ke depan? Ya, karena kita wide range, kita menyediakan dari yang paling basic. Dari yang paling basic ada aluminium foil, ya, PCM, ada lampu, ya, kemudian double cool pack, inner glass door. Jadi wide range feature. Jadi wide range benar-benar segmennya dari yang mid low sampai mid up. Produk ini sudah sampai kemana saja, Pak, dipasarkan? Ya, kita dari Medan, ya, Sumatera Utara, sampai dengan Papua, Merauke. Ya, jadi dari kota-kota besar di Indonesia, dari Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, sampai ujung. Sampai Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Merauke, kemarin terakhir Sorong. Jadi dari barat ke timur ya. Kita udah distribusinya udah menyebar semua. Apakah ada rencana diekspor, Pak? Saat ini belum. Tapi kita nggak tahu, bisa jadi dalam 3 atau 4 tahun ke depan di mana kita bisa volumenya semakin banyak, mungkin kita bisa ekspor ya. Siapa tahu. Kita belum promo dan kebetulan hari ini kita launching. Kita ada media gathering, kita ada roadshow. Jadi setelah ini minggu depan kita akan keliling Jawa. Kemudian kita akan keliling dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Kita ada rencana untuk roadshow ke sana. Artugo sendiri ini buatan mana ya, Pak ya? Ya, jadi pabrik kita di China, Artugo. Tapi kompresor kita itu ada teknologi Spanyol, Cubigel. Makanya kita karena kita menggunakan teknologi Spanyol, Cubigel, kita lihat ini ada nyawanya senyawa dengan Artugo sendiri. Ya, tapi kalau ditanya pabriknya di mana, pabrik di Cina, teknologinya teknologi Spanyol. Terima kasih ya, Pak, atas semua penjelasan informasinya ya, untuk channel ini. Sukses terus, Pak, untuk Artugo, Pak. Terima kasih.